here we go. Pemasangan daripada piping-piping atau piping-piping atau pipa-pipa yang ada di sini begitu. Betul sekali. Jadi gimana ini Koko? Tolong dijelaskan ini. Aduh, ini ada baju siapa di sini? Lumayan lah buat di rumah nih, cuci lagi bersih nih. Ayo 5.000, 5.000, 5.000. Oh iya, kalau mau beli baju, kita ada di Earth Industry. Lihat aja ada banyak-banyak desain-desain di situ. Oke, mulai. Jadi kemarin berhubung mesin sudah nyala, kita lanjut lagi perakitan intercooler. Ya, pengapian sudah nyala, kita lari ke angin. Angin. Jadi kemarin itu saya beli intercooler Apex Eye. Nah, ini ngomong-ngomong, kayaknya kita kekurangan seseorang nih. Iya. Yang biasanya nge-record-record dari dekat pakai Osmo kita itu kan. Iya. Kayaknya kurang detail nih, ini kurang fair aja gitu buat pemirsa semua di sana. Stay tune di sini. Ya, sabar, kita panggil dia. Mister Mas Ben. Berhubung sudah diantarkan, so kita lanjut lagi untuk lebih detailnya masalah intercooler dan penganginan di mobil ini. Kita nyalain dulu guys. Oke, seperti biasa kita bentar, tes dulu. Hi Mike. Oke, so seperti biasa back again with me. Oke, nyala. Ya. Seperti topik tadi yang kita bilang, intercooler itu untuk asupan angin ke dalam mesin. Sebelum mesin itu berarti ada intake. Nah, abis itu dia itu ngeling nih, anginnya jalurnya ada dua. Ada yang dari intake itu, ada yang langsung ke blow off dulu, langsung lanjut ke intake, ada yang ke turbo. Guys. Jadi kanan kiri itu bisa-bisa gitu. Jadi yang ini akan menyambung dari sisi intercooler sebelah kiri. Ya. Jadi saya rakit lagi nih. Saya pakai Plus 201 kodenya yang paling mantap. Oh, paling bagus 201 ya. Jadi 201. FYI for your information, yang paling bagus tadi berapa? 201. Jadi kalau lagi mau beli begitu, bilang ke mamang-mamangnya itu, abang, aku mau beli stainless 201 begitu. Nah, oke, sebelum lanjut lagi, ini biar tambah meramaikan suasana, ini kita banyak lagi nih yang nonton di sini. Oh iya. Grogi kan? Oke, itu dia lagi. Ini dia. Jadi kita sekarang banyak pemirsa-pemirsa gitu nanti yang kucek-kucek jemur. Oke, lanjut lagi. Intake saya pakai KNN. Ini namanya intake. Ini KNN. Terus kemarin ada yang saya bahas tentang speaker di header. Ini kan jadi biar nongol begitu. Ya, ini stok semua barang Evo 8. Informasi selanjutnya, ini blow off saya pakai HHS Blank Limited. HHS SQV. SQV. Yes,
harap salah sedikit. Ini jadi kapelan sama empik begitu. Kita sama kapel. Terus apa lagi ya? Ini paling jarur-jarur sih baru selesai. Mas dari mana ini ya? Meeting-meeting ya? Ini dari Lasem juga bisa dilihat. Oh, bagus sekali begitu. Saya suka satu hal yang sangat detail dan rapi. Semacam pabrik. Kita coba gaya-gaya ATPM-an. ATPM, agen tunggal pemegang merek. Nah, oke, paling informasi BGI untuk detailnya cukup sini dulu. Ini kenapa habis dimatikan, Mai? Jadi biasa. Oh, sudah aman. Suka error dia panas. Oke. Okay. So ya blow-off sudah naik, tinggal jalur yang ke turbo ya. Ya, jalur ke turbo. Terus ini pipa radiator. Nah, pipa radiator juga rencana gini nih. Ini kan jangan dibocorin. Op. Biar pada nonton terus, oh, subscribe, ya. Layarin lonceng. Subscribe, hey, gratis, hey! Itu jadi kayak dia mau tawuran gitu. Aduh. Iya, jadi ya pokoknya nanti ada pipa-pipa model baru begitu di sini kan. Piping-piping ini dia punya radiator. Nonton terus. Apalagi ya, Mac ya? Tapi ini tinggal berarti kan piping udah kan semua ya? Tinggal yang jalur ini. Ya. Terus gue pengen tahu ini tuh sebenarnya lu beli yang udah potongan gini atau yang panjang itu ya? Jadi sebenarnya gini, kalau untuk apa ya, housing ya? Ya. Samco itu kan macam-macam tuh. Ya. Ada yang adaptor dari 2 inch naik ke 2,5. Ya. Ada yang untuk apa ya? Jadi dia itu dengan cetakannya udah enggak usah kita harus kencengin pakai apa? Klem-kleman seperti ini ya, fleng ya. Ya. Jadi ini udah ada kencang sendiri nih, ini udah pas padat. Tapi ini lu potong atau yang udah langsung seukuran segini? Ini kebenaran beli jadian kalau yang ini. Oh, kan ada yang panjang nih. Ini ada contohnya nih. Mas men. Aduh, ini kenapa kayak habis disunat ini orang? Good job. Nah, jadi ini kan. Jadi kalau misalnya kalian mau ukurannya universal, beli yang panjang kayak gini Vin, bisa ya. Ini sebenarnya sudah dipotong-potong kan. Sudah potong-potong kan itu. Tadinya panjangnya tuh kalau nggak salah setengah meter. Kita potong. Ya akhirnya tinggal sisa segini nih guys. Ini sisa lumayan ini buat teropong. Ya pokoknya intinya sih kita harus apa ya, pelajaran lagi nih. Kita pakai barang-barang yang berkualitas lah. Seenggaknya kalau kayak karet-karet ini nggak kedap. Waduh, repot banget. Bisa ya. Juga bocor dari sini soalnya. Ya betul, bisa bocor. Makanya kita pakai si Sonsampo ini. Ini original nih. Original. Terus jadi yang tadi tanya flank tuh bentuk awalnya begini. Ini flank ya kan. Apa kunci gitu, jadi kalau selang-selang biasanya kalau kecil itu buat selang nyuci begitu juga pakai begini. Iya. Oh ya, lupa ngasih info untuk tekukan-tekukan sendiri di pipa-pipanya. Udah ada jadian nih. Oh, iya. Namanya elbow. Elbow. Mas men. Elbow stainless. Aduh, Mas Men, kita kenapa ini? Good job. Jadi yang dinamakan elbow adalah ini. Jadi saya nyalakan lagi, guys. Ini tadi lagi repeating nih. Belum jelas. Ini elbow itu besi ini. Jadi tekukannya ini. Kita kan nggak mungkin dong dari besi panjang kita potong-potong terus ditekuk seperti ini. Sebenarnya bisa cuma 3 hari lah. 3 hari terus bisa nggak rapi juga gitu. Yeah. Kan. Kalau ini kan meminimalisir potongan-potongan dan penyambungan lasnya. Jadi udah terjual ini, udah ada sendiri nih. Tinggal kalian tentuin bahannya, kode stainlessnya juga punya kode kan? Yang tadi saya bilang 201, itu ada semua kodenya. Jadi berarti tinggal dilas nih ya kan, tadi udah nyari bentuk kan? Udah, bentuk udah semua, jalur udah ketemu. Untungnya ini mobil nggak terlalu merepotkan saat ini. Tapi emang dia spesinya banyak ya? Spesinya gede, green disc. Cuman ya balik lagi, kalau untuk mesin standarnya kan kelihatannya kan terlalu kecil gitu. Iya. Green disc tuh. Soalnya kalau naik udah mesin Evo gini sih, mestinya sih bisa jauh lebih rapat. Mantap. Gitu. Dan, saya lupa info juga. Aki akhirnya saya pindah ke belakang guys. Yeay! Akhirnya di belakang akinya. Bagus itu aki di belakang, bagus. Paling kelanjutan ceritanya sebatas ini. Ya. Jadi setelah kali ada yang kepo kan? Tadi udah ngerakit lampu juga. Udah nyala loh, udah. Cering, cering.
sama intercooler udah. Apalagi ya? Kita paling nanti nextnya mau naikin cross member. Tapi nanti berat itu masih maxmat nggak mungkin kuat. Jadi begitu. Nanti ada fotonya aja deh. Nah, biar biar si itu yang edit capek pokoknya ada foto di sini ya, aku mau tahu nanti. Apalagi ya? Udah sih ya, sejauh ini baru ini. Kita baru update segini dulu guys. So ya, stay tune in our channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Subscribe itu gratis loh guys. Gratis! Ya. So ya, bantu kita juga untuk develop terus di channel YouTube kita ini. Mudah-mudahan informasi yang kita berikan sangat bermanfaat dan memberikan pelajaran untuk kalian semua yang di sana. Oh ya, satu lagi Min. Apa tuh? Daripada nanti netizen komen duluan begitu. Pasti ada yang bilang ini kenapa nggak di tengah begitu. Emang sengaja ya, bukannya kita bukan mata kita juling ya, gitu. Mau tahu nggak kenapa? Coba tanya Min, kenapa sih Min? Kenapa sih Min kok miring gitu? Ya suka-suka gua mobil-mobil gua. Nah, daripada kalian jawab gitu, mendingan saya nanya. Kalau saya sudah biasa begitu. Jadi ya sebenarnya ini nggak tahu sih bagus atau enggaknya. Tapi cuman ya, seenggaknya kita mencoba sesuatu yang unik. Thinking outside the box. Cuma nanti untuk kelanjutan hasilnya kalian boleh like dan komen juga. Menurut kalian gimana nih? Ya, cocok atau enggak gitu kan. Ya, jadi kan dia di samping sini mungkin nanti di sini bisa diisi apa-apa gitu. Salah. Berarti unsymmetric gitu ya. Unsymmetric kayaknya kan. Unsymmetric, ya. Unsymmetric. Jadi macam-macam motor BMW itu kan lampunya pun miring-miring. Bagus. Informasi paling kita laporan sampai hari ini. Guys, don't forget ya. So, thank you for watching and see you in the next video.